Halo teman, bertemu lagi di channel saya Hobichan 89. Di video kali ini saya akan unboxing Vivo Y21S. Sebelum memulai unboxing, teman jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya ya. Oke, sekarang saya unboxing. Ini tampilan dus Vivo Y21S kayak gini. Ini ada dua varian warna. Ini warna biru white dan warna midnight blue. Oke, sekarang saya unboxingnya yang warna birunya dulu ya teman-teman. Ini ada tulisan Vivo Y21S. Ini RAM-nya 4GB, internalnya 128GB. Juga di belakangnya tertulis 50 megapiksel. Baterai 5000 mAh, juga 18 watt fast charging. Ini ketebalannya 8 mili. Ini warna midnight blue. Oke, sekarang kita langsung buka. Pertama, di dalamnya terdapat kartu IM3. Ini 138GB. Setahun mulai dari 25.000. Sponsornya kartu IM3. Juga ini kartu garansinya. Juga ada dapat stop jelly case-nya. Ini kabel USB Type-C. Ejektornya, ini pengisiannya 18 watt fast charging. Oke, sekarang kita lihat tampilan handphonenya. Ini adalah tampilan model Vivo Y20S. Kayak gini. Ini warnanya midnight blue. Oke, sekarang kita coba yang warna putihnya. Oke teman, kita coba buka. Lihat warna putihnya ya. Teman-teman, ini pilihan warnanya ada dua, putih sama biru. Ya, ini putihnya kayak gini,
bentuknya ya agak keras kayak kaca-kaca gitu. Birunya, nah birunya kayak gini. Oke, sekarang kita langsung ke fiturnya. Di belakangnya terdapat tipir kamera. Oke. Kamera utamanya 50 megapiksel Super Night Mode. Juga kamera bokehnya 2 megapiksel. Buat kamera makronya 2 megapiksel. Di sampingnya ada tombol on off dan fingerprint. Ini tombol volume. Di bawahnya ini ada lubang speaker, lubang casan, ini mikrofon, ini lubang audio, di atasnya ini tempat SIM. Kita coba cek dulu. Teman, ini 3 slot ya, SIM 1, SIM 2, nano buat micro SD nya oke. Ketebalannya 8 mili, ini agak tipis nih. Kita coba nyalain handphonenya. Inilah tampilan awal Vivo Y21S. Ini buat kamera selfie-nya 8 megapiksel. Ini fiturnya ada Super Night Selfie, ada iFace Beauty, Pose Master, Multi Style Portrait, dan Bokeh. Dan ukuran layarnya 6,51 inci, HD Plus Ultra All Screen IPS Display ya. Juga Vivo Y21S ini menggunakan prosesor Helio G80 gaming prosesor serta gemot multi turbo 5.0 ya. Juga Phantom OS 11, Androidnya 11. Ini warna dan finishingnya premium, terkesannya mewah sekali, agak tipis, licin kayak kaca. Oke, sekarang langsung ke tentang ponsel. Di sini teman ada tulisan
4 RAM 4 GB tambah 1 GB. Juga versi Android 11. Penyimpanan telepon 128 GB. Oke, sekarang kita langsung ke fitur kameranya. Di sini terdapat fitur malam, potret, foto, video, dan lainnya ada 50 megapiksel, ada pano, foto LED, gerakan lambat, timelapse, pro, dan dokumen ya. Dan sekarang kita coba cek hasil fotonya. Hasil fotonya teman sangat jernih ini, hasil fotonya di zoom enggak pecah. Warna midnight black, midnight blue. Oke kawan, soalnya ini warnanya midnight blue. Ini warnanya pearl white. Pilihannya ada dua warna nih. Oke, unboxing Vivo Y21S cukup di sini aja ya teman-teman. Bye bye.